Baik, dari daerah lain bersama Ismail ini dan dari daerah Tutong pula kita bersama dengan Majdi. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muammar dan juga Nadira. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Baik, Majdi, besok hari Ahad ya, hujung minggu. Banyak aktiviti yang kata orang boleh jadi ikuti di daerah Tutong. Tapi kami tadi berdiskusi dia apa saja aktiviti yang boleh dilakukan di daerah Tutong. Jadi mungkin dapat Majdi kongsikan di manakah dan juga apakah aktiviti yang boleh dilakukan untuk besok hari. Baik, di daerah Tutong, aktiviti hujung minggu memang seperti kelazimannya. Yang dapat disaksikan adalah apabila ahli keluarga berkumpul, melakukan aktiviti radah di pantai khususnya, ya, melakukan piknik. Dan mungkin kalau Muammar ataupun Nadira bolehlah juga mengikuti secara persendirian ataupun membawa ahli keluarga ke daerah Tutong. Ada tempat-tempat yang menarik untuk dijadikan tempat melakukan riadah, seperti saja di hujung pantai, ya, di Kuala Tutong. Mungkin di hujung pantai itu bolehlah melihat, ya, di mana pertemuan air laut dan juga air sungai itu menarik juga. Dan ada juga beberapa lokasi untuk melakukan aktiviti pendakian seperti saja di Ukong, di Bukit Nong Kajang, Kampung Lamunin, ada Bukit Kota. Paling hampir pun mungkin di sekitar sini adalah Bukit Ambo lah, di Bukit Bendera. Mungkin atau antara tempat-tempat ataupun lokasi yang mana boleh melakukan riadahlah di hujung minggu. Banyak tu tempat-tempat yang menarik. Jadi masalahnya kami menjadi dilema ni sekarang ni. Kemana kan kami tuju ni besok? So terlalu banyak pilihannya. Baiklah, terus saja kami serahkan kepada Majdi untuk perkongsiannya dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada Muammar dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Bersama pagi ini untuk berkongsi maklumat semasa dan juga satu bahan visual yang akan kita saksikan bersama sebentar nanti. Dan saya kongsikan kepada anda antara kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini, pada hari Sabtu, 20 Ogos 2022, pada hari ini akan diadakan Majlis Sambutan Hari Ulang Tahun ke-5 Penubuhan Pusat Kegiatan Warga Emas Parkway Daerah Tutong, dan juga ia akan diselajurkan dengan jalinan ukhuwah bersama mantan Menteri Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pegawai JAPIM dan juga pengurus dan juga penolong pengurus Parkway, dan akan diadakan di Dewan Serbaguna Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong pada jam 9 pagi ini. Dan juga ada pada jam yang sama, 9 pagi, akan diadakan Majlis Penyerahan Buku Terbitan Pusat Sejarah Brunei kepada Lamin Warisan, dan akan diadakan di Lamin Warisan iaitu nombor 63 Jalan Sebakit Bawah, Kampung Tanjung Maya, Daerah Tutong. Dan insya-Allah akan diadakan pada jam 9 pagi ini. Jadi baik maklum pada audio yang terlibat untuk memeriahkan lagi acara ini agar dapat datang lebih awal sebelum acara bermula. Dan audio untuk selanjutnya pula, mari kita saksikan bahan yang kami saksikan, bahan yang menarik untuk tontonan audio pada pagi ini. Sambar burung merupakan spesies tumbuhan yang tumbuh secara semula jadi di kawasan hutan Kepulauan Borneo, dan ia boleh ditemui di kawasan kampung di daerah Tutong. Daun sambar burung ini mempunyai ciri-ciri seperti kebanyakan daun-daun lain. Ia memiliki bentuk yang bujur, permukaan yang berkilat, memiliki ukuran yang kecil dengan pucuk daun yang berwarna hijau. Daun ini boleh dibezakan dari segi bau dan juga pohonnya. Bahagian daun sambar burung ini boleh diolah menjadi herba dan minuman, manakala batangnya pula boleh dijadikan sebagai tongkat. Daun ini kurang dikenali oleh penduduk di negara ini kerana kurang pendedahan mengenainya. Kebanyakan orang yang mengetahui daun ini adalah melalui pengetahuan dan pengalaman yang dikongsikan oleh orang tua-tua. Secara tradisinya, daun ini kerap digunakan oleh penduduk kampung zaman dahulu sebagai sumber permakanan dan perubatan yang alami. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Alhamdulillah ya, pada kali ini saya berada di Kebun Bukit Batu, Kampung Menengah Daerah Tutong untuk menyaksikan dan mendengar perkongsian daripada salah seorang penduduk yang tinggal di sekitar kampung ini mengenai dengan satu daun, iaitu daun sambal burung. Jadi apakah sebenarnya daun sambal burung ini? Kalau saya sendiri memang saya jarang dengarlah apa daun ini, dan mungkin ada di antara Auda penonton juga kurang mengetahui kewujudan daun ini. Jadi tetapkan kesihatan Auda bersama kami kerana kita akan membuat pendekatan dengan lebih dekat lagi mengenai dengan daun ini. Jom! Awang Syaroni merupakan penduduk kampung yang berpengetahuan dalam ilmu tumbuhan liar di hutan. Beliau sudah lama menggunakan daun ini dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan ilmu turun-menurun, bahkan dari keluarga beliau yang terdahulu sudah mengetahui daun sambah burung ini. Daun ini juga sering disebut sebagai sambah burung ataupun sambar burung. Jadi kenapa dinamakan daun sambal burung ini? Apakah ada kisah-kisah di belakangnya? Kalau orang dahulu mesti manggil tuan sambal burung pulang tu. Jatuhlah kisah-kisahnya. Soal mungkin ada burung hinggap ke tu, ada dahannya ni kan. Mungkin ada burung lain ke apakah. Jadi apakah antara ciri-ciri yang ada arah daun ini yang boleh macam kalau orang lain ingin memetik daun ini, apakah boleh antara ciri-cirinya yang kita lihat? Macam ciri-cirinya cuman itu kan, kalau daun ini kalau dicaik kadang-kadang berbau kan. Lain baunya hanya tadi wangi lah. Jadi itulah yang orang selalu lihat lah untuk mencari daun ini. Daun. Kalau dari segi bentuk daunnya, adakah perbezaan dengan daun-daun lain yang ada di hutan ini? Tidak lah. Sama saja. Sama. Jadi kita boleh melihat dari segi baunya lah. Baunya sama pun. Pohonnya. Jadi kalau kita lihat dari pohonnya ini, adakah ia tumbuh di tanam ataupun secara semula jadi? Selalunya semula jadi. Di kawasan hutan? Kawasan hutan. Jadi kalau kita lihat juga dari segi ketinggian pokok ini, adakah terdapat ketinggian yang tertentu yang boleh kita lihat? Macam ini adalah pokok daun sambal burung. Ini kadang-kadang ketinggiannya mungkin juga ada 20 kaki macam itulah ketinggiannya. Jadi kalau kita boleh tahu, kalau kita di hutan, bagaimanakah boleh kita mengenali pokok daun sambal burung ini? Kalau macam, pinginnya kayunya putih, kadang-kadang pohonnya rindang dikit. Daun sambal burung ini sesuai diolah menjadi produk teh. Kesemua daunnya, sama ada muda atau tua, boleh digunakan. Kami juga berpeluang untuk menyaksikan proses pengolahan daun sambal burung menjadi produk teh yang berkhasiat untuk kesihatan badan bersama dengan seorang yang pakar dalam mengolah daun sambal burung ini, iaitu Dayang Fatimah. Proses pembuatan teh daun sambal burung ini dilakukan secara berperingkat. Setelah dipetik, daun-daun tersebut akan dipisahkan daripada tangkainya, kemudian dicuci sehingga bersih. Daun yang kering ini akan bertukar warna menjadi coklat kehitaman. Ia boleh disimpan dan digunakan buat masa yang lama. Daun ini juga akan mengeluarkan warna teh kehijauan dan sedikit coklat, mempunyai aroma dan rasa yang semula jadi. Antara khasiatnya yang terdapat di sini, kurang lebih dengan satu teh yang saya proses, iaitu sambal bagangan, khasiatnya sama juga memulihkan cara kita ni, memperbaiki membuang toksik di dalam badan, memperbaiki pencernaan perut kita ni. Di antaranya banyak juga lah di antaranya tu. Cuma yang ku tekankan di sini, yang kebaikannya tu memanglah satunya orang lagi. Kalau kita ni ngalih ke rasa ngalih ke apa, ia tak ubatnya ni hanya orang lagi. Kalau orang dulu untuk kesihatan kita ni tu. Okay, di antara perbezaannya dan sambah burung ini sama bagangan, sambah bagangan dia punya warna tu ia akan
kalau kita ni masak, ia akan menjadi macam teh yang berjual di luar itulah. Kalau yang ini, ia warnanya, kalau makin banyak kita ni pakai serbuknya tu, ia punya warna air tu akan nampak kita ni macam macam kehijauan juga atau ada juga coklat sedikit. Tapi kalau dari segi sambal bagangan itu, tehnya tu benar-benar sama macam teh yang berjual di kedai itulah. Meskipun daun sambal burung ini kurang dikenali oleh orang ramai, namun apa yang diharapkan, semoga akan adanya usaha dilakukan untuk mengenali daun ini melalui kajian menyeluruh secara saintifik yang secara tidak langsung akan dapat menyumbang ke arah kemajuan dan perkembangan ilmu tumbuhan yang baru di negara ini.